berada di pusat kuarantin. Contohnya seperti di Maibs. Jadi kita nak bersama dengan sahabat kita, Zulkhairul di Maibs. Hello Zul, assalamualaikum. Zul, kalau mute boleh unmute. Hello Zul, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zul, ni hari keberapa di Maibs? Hari keberapa? Hari ini sebenarnya dah masuk hari ketujuh, genap seminggu. Genap saya seminggu. Saya dekat Maibs sedang. Baiklah, kalau tadi Zul nak balik dah sekejap lagi kan? InsyaAllah, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Mungkin Zul boleh tak Zul kongsikan pengalaman? Mungkin macam Fiza sendiri berada di rumah, kuarantin di rumah tu berbeza sikitlah pengalamannya. Tapi kalau Zul di sana, mungkin Zul lihat sendiri pengalaman petugas-petugas pada sana hadapan ini yang mungkin walaupun bertukar ganti shiftnya, tetapi mereka mungkin banyak pengorbanan mereka yang ramai orang tak tahu pengalaman di Maibs itu sendiri, Zul. Okey. Pengalaman saya dekat sini, sebenarnya kalau kita berada dekat tempat ni, kita nampak. Yeah. Kita tak ada hanya tengok video ke apa, kita merasai sendiri pengalaman tu. Di mana kadang-kadang kita nampak warga emas, kanak-kanak yang mana kejadian mereka tidak boleh bernafas dengan betul. Kejadian depan mata kita. Jadi kita rasai benda tu. Dan untuk kita punya frontliner pula, kalau kita tengok dekat televisyen mereka bekerja, walaupun mereka bertukar shift, sebenarnya mereka ada juga diorang punya, orang kata apa, penat lelah. Sebab pengalaman saya dekat sini pada jam 1 pagi, di mana bila kita nak melelapkan mata, nak rehatkan minda, tapi mereka masih bekerja, masih lagi memanggil pesakit untuk buat check up dan sebagainya. Yeah. So dekat situ kita nampak pengorbanan diorang sebenarnya besar. Itu dia pengorbanan frontliners ataupun barisan harapan yang tak kenal erti penat kan Zul? Tapi Zul, Zul merupakan kontak rapat pada mulanya dan pastinya bukan kali pertama kan, sebab benda ini kita tak dapat lihat. Tetapi Zul mengambil inisiatif untuk membuat ujian swab test. Dan pastinya ada dalam kalangan masyarakat kita yang masih tak ambil berat tentang COVID-19 ini. Masih tak tahu bahawa COVID-19, COVID-19 is real. Oleh itu mungkin Zul boleh kongsikan kepada penonton-penonton jika mereka mempunyai merupakan kontak rapat, apa yang perlu mereka lakukan? Okey, kalau kita ada kontak rapat dengan rakan sekerja ke ataupun dengan kawan-kawan, first thing, so kita kena quarantine diri kita dahulu sebelum ambil tindakan yang selanjutnya, seperti buat swab test dan sebagainya. InsyaAllah perkara itu membantu sebenarnya. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kita boleh dapat lihatlah dengan mata sendiri bagaimana penatnya frontline itu bekerja demi untuk baik pulihkan keadaan, menghentikan rantaian COVID-19 ni. Dan yang paling penting, kalau ada peluang, kita boleh sekarang dah start pun untuk kita daftar untuk ambil vaksin. Bersama-sama kita ambil vaksin untuk hentikan rantaian COVID-19 ni. Memang vaksin itu tidak menghalang daripada kita dapat jangkitan, tapi sedikit sebanyak dia mengatur, dia membantu kita untuk halang daripada wabak ni berterusan dan menjadi lebih parah. Pasti dia. Alang-alang Zul pun dah sebutkan tentang vaksin. Kami nak kongsikan sekejap apa yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pendaftaran untuk AstraZeneca 2.0 akan dibuka untuk orang ramai berumur bawah 60 tahun bermula jam 12.30 hari pada hari ini. Dan pendaftaran dibuka untuk anda yang tinggal di Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor dan Sarawak sahaja. Untuk mendaftar, anda boleh daftar di laman web vaccinecovid.gov.my.